Piala Presiden 2024 akan dihelat mulai tanggal 19 Juli sampai tanggal 4 Agustus. 8 tim sudah dibagi ke dalam 2 grup. Untuk grup A dihuni oleh Borneo FC, Persi Bandung, Persi Solo, dan PSM Makassar. Sedangkan grup B dihuni oleh Arema FC, Bali United, Madura United, dan Persija Jakarta. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Piala Presiden babak fase grup. Jadwal pertandingan matchday pertama di hari Jumat tanggal 19 Juli, Persi Bandung lawan PSM Makassar ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Persi Solo lawan Borneo FC ditayangkan Indosiar jam 7:30 malam. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 21 Juli, Bali United lawan Arema FC ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Persija Jakarta lawan Madura United ditayangkan Indosiar jam 7:30 malam. Selanjutnya jadwal pertandingan matchday kedua di hari Senin 22 Juli, PSM Makassar versus Persi Solo ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore, Borneo FC versus Persi Bandung ditayangkan Indosiar jam 7:30 malam. Di hari Rabu tanggal 24 Juli, Madura United versus Bali United ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore, Arema FC versus Persija Jakarta ditayangkan Indosiar jam 7:30 malam. Dan jadwal pertandingan matchday ketiga di hari Kamis tanggal 25 Juli, Borneo FC versus PSM Makassar ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore, Persi Bandung versus Persi Solo ditayangkan Indosiar jam 7:30 malam. Di hari Jumat tanggal 26 Juli, Madura United versus Arema FC ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore, Bali United versus Persija Jakarta ditayangkan live Indosiar jam 7:30 malam. Menurut prediksi kalian 4 tim mana aja yang bakal lolos ke babak semifinal sob?